warahmatullahi oh, wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media dan Payam. Oke dalam video kali ini uh, saya akan membahas uh, gaya bonsai asam Jawa dengan gaya sengketa. Kenapa saya katakan gaya sengketa? Karena kalau siapapun yang melihat uh, bahan ini pasti akan komen uh, ini gayanya tidak wajar atau mungkin ini tidak ada di alam ya. Dan itu memang wajar karena memang ini lain dari pada yang lain. Kenapa saya buat seperti ini? Tentu ada alasannya ya. Oke sekarang kita lihat bentuk asam jawanya seperti ini bosku silahkan dicek dan diamati ya tentu pasti ada yang menjanggal dan benar sekali memang ada yang menjanggal ya siapapun yang akan melihatnya ini mungkin ah, ini gaya apa gitu ya Nah ini tidak ada di alamnya tapi eh, Lebih eh, akan lebih baik juga ditanyakan Kenapa membuat seperti ini ya karena bonsai itu kita harus memahami pertama adalah eh, konsepnya dan estetikanya ya kalau menurut Bang Robert Stephen ya sang master bonsai dari Indonesia yang sudah diakui dunia uh, dia mengatakan bahwa intinya itu yaitu dua yaitu konsep dan estetikanya saja. Oke di sini tidak akan membahas itu karena itu di pembahasan lain. Dan nah, di sini kita akan membahas ini saja ya. Kenapa berbentuk seperti ini? Pertama akan saya bahas umumnya. Kita membahas umumnya ya. Yang di, eh, kenapa pad, eh, di, dinilai aneh gayanya. Seharusnya kalau gaya miring seperti ini, itu seharusnya seperti apa? Oke kita lihat hasil-hasil dari bonsai-bonsai yang sudah mm, master dunia ya. Seperti apa kalau gaya miring seperti ini? Kita cek dulu. Oke okay, bosku, nah kita lihat ya, kalau ada batang utama atau gerak dasarnya itu miring ke kanan ataupun ke kiri, pasti cabang pertama dia akan menyeimbangkan dengan dia e, miring ke arah berlawanan. Jadi di sini supaya seimbang, inilah kalau kita lihat pasti akan indah, inilah yang disebut estetikanya. Yang penting keindahannya, jadi tidak e, keluar dari estetikanya. Maka ini dia. Uh, secara otomatis, cabangnya itu akan kembali ke awal batang, dan kita bisa cek dari bahan-bahan bonsai yang, yang lain, bosku. Uh, semuanya juga seperti itu. Oke, langsung saja kita cek uh, apakah benar yang lain bonsai-bonsai uh, kelas dunia juga seperti itu. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, dia miring ke kanan, maka cabangnya ada yang miring ke kiri untuk mengembalikan keseimbangan. Coba ini juga ke kanan. Nah, ini juga cabang awal juga kembali ke kiri. Ini juga bonsai kelas dunia juga milik orang Jepang ya. Dan kita lihat karya Bang Robert Stephen pun seperti itu ya. Di sini malah batang utamanya yang kembali ke arah keseimbang, ke arah awal ya, bukan bukan cabangnya lagi, tapi tetap intinya kembali ke arah keseimbangan. Lalu seandainya kita ingin buat ke arah ke kiri, dan semuanya tidak ada yang kembali ke kanan. Apakah salah? Coba kita lihat gambar yang satu ini, bosku. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, ini miring ke kiri, tapi tidak ada satupun yang miring ke kanan. Apakah ini eh, salah? Ya, tidak salah. Ini benar, karena dari segi keindahannya, dari segi estetikanya, ini termasuk masih memenuhi syarat ya. Jadi, dilihat itu juga indah. Nah, sekarang kita akan cek bahan bonsai saya seperti ini, bos. Nah kalau kita lihat eh, bahan bonus ini saya juga miring Tetapi ada dua cabang karena ini tandingnya saya belah jadi dua Apakah ini kembali ke awal gerakan? Apa Apakah yang diprotes teman-teman eh, kita bentuknya aneh? Atau mungkin tidak wajar, tidak ada di alam? Kita cek dari sudut yang lain Nah dari sini kita lihat miring ke kiri Ternyata tetap ya punya saya itu ada konsep estetikanya yaitu dia ada yang kembali ke arah kanan untuk keseimbangan. Walaupun seandainya itu saya kasihkan ke kiri itu tetap benar juga. Jadi seharusnya mungkin uh, kita batang yang sebelah kanan ini yang ke arah kanan, sedangkan cabang yang kiri seharusnya ke arah atas. Nah itu yang di uh, yang dianggap janggal ya. Tapi tidak seperti itu juga. E, tidak bisa disalahkan kalau arah cabang mau kemana. Sekarang kita lihat apakah ini ada contohnya di alam. Saya jamin ada. Oke, kita lihat contohnya di alam. Nah, jadi, nah, seperti ini, bos. Jadi, lekuan ini cabang utamanya dia kembali ke bawah, kemudian melekuk ke arah kiri, di bagian gambar yang kiri ya. Sedangkan ada, justru cabang menggantikan batang utama dia ke arah atas. Dan ini lekukan seperti ini ternyata memang ada di alam, ya. Jadi, jangan kita mengatakan e, kalau ada yang aneh, tidak ada di alam, karena kita belum menjelajahi alam seluruh dunia, ya. Baru sedikit saja yang kita ketahui. Nah, ini yang sebelah kanan adalah contoh e, bonsai yang mengikuti gerak seperti itu, ya. Bonsai dari Jepang, ya. Jadi, sekarang kita coba bandingkan dengan bahan bonsai saya. Nah, ini bahan bonsai asam Jawa saya, yaitu dia meliuk. Dia meliuk ke arah kanan kemudian kembali kembali ke kiri, kemudian melingkar ke batang utama ya. Sama persis di sebelah kiri yang pohon di alam. Dan itu ternyata memang ada ya. Jadi contoh ini sudah ada di alam. Jadi tidak ada yang tidak ada di alam ya. Ini sama persis. Jadi kita jangan mengatakan ini tidak ada di alam karena kita belum pernah menelusuri dunia ya, jadi jangan dilihat arah cabangnya yang tidak masuk akal. Kalau kita melihat bonsai itu yang dilihat tuh e, seni dari estetikanya, jadi keindahannya ya, yang dilihat tuh. Kalau tidak indah ya berarti memang kita nggak cocok dengan ba, e, bonsai itu. Karena karya-karya Robert Stephen yang sudah diakui dunia pun banyak juga yang tidak e, setuju. Dan Robert Stephen sebaliknya bonsai-bonsai yang sudah dipentas-pentas pun dia juga kadang tidak sependapat karena kesukaan kita berbeda-beda ya. Jadi kita sebagai pembuat bonsai itu meng, melampi apa ya, mencurahkan isi hati kita, jiwa seni kita membuat bonsai. Saya ingin membuat seperti ini ya. Tidak peduli orang mau mempercaya atau tidak karena setiap orang itu pasti ada yang suka juga ada yang tidak. Tidak mungkin 100% orang suka karya kita itu tidak mungkin ya. Jadi kita membuat bonsai itu konsep dan estetikanya saja. Kalau masalah orang tidak suka atau suka itu kembali ke masing-masing ya, karena setiap orang tuh memiliki berbeda-beda. Kalau masalah katanya di alam tidak ada, kita lihat bahan bunjin saja, kita lihat. Nah, bahan bunjin seperti ini ya. Seakan-akan kalau model seperti ini ya di alam itu nggak pernah ada bahan-bahan pohon-pohon seperti ini. Kalau pohon-pohon besar ya, itu nggak pernah ada. Dan kita bisa cek-cek yang lain. Nah, model ini, apalagi ini, eh, kita tidak pernah menemukan di alam itu yang seperti ini, ya. Tapi kita tidak menilai dari cabangnya mau bergerak kemana, mau meliuk kemana, ya. Ini nggak masuk akal, tapi coba lihat dengan seni, ya. Jadi, keindahannya yang penting itu pas proporsinya, ya. Kalau ini bahan bonsai itu, karena bonsai itu ada yang bonsai yang tidak terganggu konsepnya, ya. Jadi, dia pas proporsi dari batang, cabang, anak cabang, ranting. Anak ranting itu pas karena pohon bonsai itu tidak terganggu dari alam. Tapi, kalau contoh di gambar ini, ini adalah bonsai transformasi ya. Maka dari itu, tidak ditanyakan lagi soal proporsi ya. Tidak perlu batang, cabang harus seimbang. Sudah tidak ada ini konsep-konsep seperti di kontes ya, karena ini bukan uh, konsep di kontes lagi yang harus proporsinya pas. Contoh seperti ini juga, bosku. Ini juga sudah tidak ditanyakan proporsi lagi ya. Karena ini terganggu dari alam, beda lagi kalau bonsai yang memang tidak ada gangguan. Itu harus proporsinya pas. Jadi, itulah seni bonsai ya, bosku. Ya, jadi ada luas e, banyak sekali ya. Jadi, tidak perlu kita e, menyalahkan karya orang lain ya, karena berbeda-beda. Yang penting tujuannya sama, yaitu kita lihat dari sisi estetiknya dapat gitu aja ya, seperti konsep segitiga gitu juga, tidak selamanya benar menurut Bang Robert Stephen juga tidak harus segitiga dan juga kalau yang mengejar kontes tentu dia mengejar aturan-aturan pakem kontes maka dia juga tidak boleh menyalahkan orang yang keluar dari pakem ya seperti contoh bahan bonsai bonsai dari vietnam juga banyak dari eropa juga banyak yaitu bonsai terbalik ya jadi dia membuat bonsai itu berbalik arah ke arah bawah jadi potnya menghadap ke bawah dan itu pun eh, tidak mungkin kalau kita salahkan oke bosku disitulah keindahan seni bonsai ya jadi saling melengkapi terima kasih telah menyimak video ini semoga mendapatkan manfaat dan tambahan ya salam satu habis salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh